Halo, jumpa lagi dengan RBM Channel Supplier Benih Padi. Kali ini kita bahas mengenai alat tanam padi. Alat tanam padi berikut ini ada bermacam-macam loh, guys. Ada yang manual, ada yang pakai ulang kayak sepeda, ada yang pakai tabela alat tanam padi langsung. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Nah, seperti ini alat tanam padi yang berasal dari Vietnam yang akan kita ulas. Nah, ini bijinya ya guys. Oke, maksud mimin kali ini mau checking sebelum alat tanam padi dikirim. Jadi kita cek bagaimana pengoperasiannya, bagaimana kestabilannya, bagaimana daya irit BBM-nya, dan juga nanti apabila ada kendala-kendala di lapangan. Oke, simak video berikut. Alat tanam padi ini dibantu dengan dua roda ya guys, untuk penarik pergerakan ke arah depannya. Jadi kebetulan alat yang kami buat percontohan berjumlah 4 baris ya, untuk alur row-nya atau kolomnya, kolom 4. Jarak tanamnya rata-rata 25 cm kalau row 4. Kalau row-nya 6, jarak tanamnya cuma 20 cm. Jadi ada dua macam mesin tanam padinya kalau dilihat dari jarak tanamnya. Mesin yang dipakai ukuran apa? Kalau jenis BBM-nya 4 tak ya, mesin 4 tak, jadi irit banget. Kapasitasnya cuma 1 liter. Ya lumayan irit lah. Nanti lama pemakaian masih sekitar 3 jam 4 jam baru habis. Untuk bahan-bahannya ya. Pipa persegi, besi pipa persegi. Ya lumayan tebal ya ini, karena kalau ketebalan juga nanti agak berat. Pembeli kami yang kemarin langsung datang ke gudang, setelah barang datang tuh menguji, mencoba bagaimana pengoperasiannya, bagaimana misalkan ada kerusakan, checkingnya apa aja kan, seperti itu. Alat tanam padi ini cukup ringan ya, kalau beratnya cuma 30 kiloan. Jadi kalau diangkat dua orang sangat ringan. Misalkan untuk pemindahan atau di untuk tanam padi di lokasi yang sulit dijangkau ya oleh alat berat ya, misalkan alat tanam padi yang kapasitas besar gitu. Nah, kalau kemudahan-kemudahan lainnya sih, misalkan untuk menjangkau proses tanam padi 1 hektar itu cukup 1 hari ya, 1 hari selesai, sekitar 8 jam lah, 8 jam selesai jika pakai 6 row. Kalau pakai 4 row butuh waktu 10 sampai 11 jam ya untuk menyelesaikan 1 hektar. Jadi ya lumayan membantu jikalau kesulitan mencari tenaga kerja. Intinya alat ini sebagai solusi aja ya,
sebagai solusi bahwasanya kalau sulitnya, susahnya mencari tenaga tandur pada saat ini karena tenaga petani sekarang kan makin berkurang generasi penerusnya, jadi ini sebagai solusi bila mana kesulitan cari tenaga tandur, kami sarankan pakai alat ini. Nah, kalau toh nanti ada kerusakan-kerusakan, misalkan untuk spare part ini di bengkel-bengkel belum ada sih, cuman kami sudah menyediakan agama service centernya bila mana nanti ada kerusakan, kita juga akan mengunjungi dan kita bawa teknisi juga. Namun untuk garansinya cuman 4 bulan aja ya guys, 4 bulan untuk garansi mesinnya. Kalau untuk alatnya garansi 1 bulan. Nah, seperti inilah penampakannya. Kalau untuk tajuk kedalaman itu bisa diatur nanti, alat penancapnya itu bisa diatur, dan kami juga sediakan cukup cadangnya. Nanti waktu misalkan pembelian itu sudah disertakan suku cadangnya, jadi ada di dalam kotak sudah termasuk suku cadangnya. Ada berapa nanti suku cadang untuk baik itu alat tancapnya, juga apa untuk traynya ya. Oke, bila mana nanti ingin mendapatkan atau pengadaan barang ini minimal inden 1 bulan. Kami mendatangkan harus paling tidak 10 unit. Jadi harus cari pembeli-pembeli lain bila ingin beli eceran. Tapi kalau beli banyak, insya Allah langsung kita layani nanti minimal inden 1 bulan. Inilah hasil review kami. Apabila nanti ada ide-ide lain atau kritik bahkan saran ingin ditambahkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.